Halo sahabat YouTuber, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Tony Dadia. Oke guys, di kesempatan hari ini aku akan membagikan cara atau tutorial fotokopi atas bawah seperti ini guys. Nah seperti ini. Nah, yang bagian depan di atas dan yang di belakangnya ini taruh di bawah. Jadi fotokopi atas bawah. Oke guys, yang baru bergabung dengan channel ini, tolong dibantu dengan klik tombol subscribe, like, komen, lalu bagikan ke akun media sosial kalian. Oke guys, simak videonya sampai selesai. Langsung aja kita ke tutorialnya ya. Kali ini saya sudah berada di depan monitor mesin fotokopinya. Langsung saja ya. Pertama kita klik special feature. Special feature itu ini guys. Nah, terus pilih image combination. Pilih image combination ini guys. Nah, setelah itu kita pilih kertas LGL. LGL ya guys. Nah, setelah itu kita klik next. Lalu kita pilih, kita klik yang ini guys. Kita klik, ini ada dua pilihan yang ini. Nah, kita pilih kalender tipe kalender yang ini guys, kelihatannya guys. Nah, lalu kita klik OK. Kita klik OK, kita klik next. Nah, lalu kita pilih kertas lagi kedua. Nah, kita klik OK. OK, klik lagi done. Oke, lalu kertasnya kita buat 100%, kontrasnya kita atur dulu. Oke guys, sekarang kita masukkan SIM-nya. Ya, kita taruh di sini. Ini ya guys, SIM-nya guys, kita taruh di sini guys. Nah, agak tengah aja guys, tengah. Nah, lalu kita tutup mesin fotokopinya guys. Oke, kita klik start. Lalu kita balik SIM-nya ke sini guys, tapi agak tinggi. Nah, oke guys, kelihatan guys. Oke, kita tutup fotokopinya. Kita klik start lagi guys. Lalu kita klik done. Ini hasilnya guys. Nah, ini hasilnya. Jadi fotokopinya atas bawah. Oke guys, sekian tutorial dari saya cara fotokopi atas bawah. Terima kasih.